itu sebenarnya itu ilmu Bali, ilmu pengelakan Bali namanya. Itu dari diatur lima aksara yang harus kita pelajari. Siapapun boleh belajar. Mempelajari liya itu namanya lima aksara yang kita harus kita pelajari. Liya, li itu lima, aku aksara. Ada liya yang nakal, bukan liya itu bukan semuanya jahat. Oh. Ya, tergantung kita, kita. Sebenarnya kalau dikatakan liya itu tidak ada jahat sebenarnya. Lebih tinggi tingkat itu, lebih hebat itu perubahan hidup dari asli menjadi normal yang berbeda. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Insya Allah akan ada banyak sekali karya-karya lainnya untuk kalian ikuti. Nah, jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, share ke teman-temannya apabila channel ini bermanfaat. Oke? Oke, ini adalah pola yang setelah sudah di-print dan sudah digunting ya. Nah, ini udah digunting ya, udah dipotong-potong, udah digunting-gunting. Tinggal kita aplikasikan ke atas kardus atau di kardus ya, nanti kita akan gunting dan kita akan buat. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini adalah setelah kalian cetak atau aplikasikan ke dalam karton atau ke kardus ya. Jadi sudah dipotong-potong, jadinya seperti ini polanya. Jadi setelah polanya sudah kalian potong, setelah kalian gunting, kita akan bentuk satu persatu biar menjadi topeng. Oke, ikuti terus videonya dan jangan di skip ya, supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara merakitnya. Oke, lanjut ke videonya. Oke, alat untuk menempelkannya kita membutuhkan namanya lakban kertas ya. Ini agar lebih fleksibel. Ini tips ya, biasanya saya selalu menempelkan lakban kertas di alas. Alas pad, jika nggak ada alas pad, yang penting tidak bisa merusak meja. Untuk alas agar meja tidak rusak seperti ini. Oke, alas apa aja, yang penting bisa buat jadi alas. Oke, setelah kalian tekuk-tekuk dan hasilnya seperti ini, sudah lemas menurut kalian, kita tinggal sambungkan.
Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ya. Lucu ya. Nah, ini karena belum jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pernah skip videonya supaya teman-teman paham ya step by stepnya. Jadi nanti biar nggak salah ketika teman-teman mengikuti cara saya. Nah, jadinya seperti ini. Setelah kita berikan lakban-lakban, kita sambung-sambung polanya, jadinya seperti ini. Oke ya. Nah, kita akan pembentukan tahap-tahap berikutnya atau bagian-bagian berikutnya ya. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu dulu ya, untuk bagian mata ini jangan berpatokan dengan lubang ini. Nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi ini sebagai dasarnya aja. Ini sebagai pola dasar ya. Jadi teman-teman bisa kreativitasin yang lainnya ya. Teman-teman bisa kreativitasin yang lainnya biar lebih bagus. Nah, ini dasarnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan bentuk mata teman-teman. Nah, ini untuk mata teman-teman jangan berpatokan apa yang udah saya kasih di pola ya, apa yang udah saya kasih seperti pada pola ya. Jadi teman-teman harus kreativitasnya teman-teman tumbuhkan ya. Jadi teman-teman bentuk ini sedemikian rupa, bagaimana caranya biar dapat jadi bulatan ya. Jadi nanti jangan berpatokan dengan kaki-kaki ini, soalnya nanti akan ada yang terlalu besar ya. Jadi mana yang harus teman-teman potong-potong ya. Ini seperti saya, ini saya potong karena nanti lipatannya akan berubah menjadi bulatan kecil ya, kalau memang enggak perkiraan aja ya. Oke. Nah, ini kita pasang-pasangkan ya. Pokoknya diperkirain aja teman-teman. Oke, biar enggak terlalu kelamaan, jadi intinya ini disambung-sambung-sambung-sambung ya. Nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ya teman-teman atur aja bentuk seperti bulatan seperti ini ya. Ini untuk matanya teman-teman ya. Oke, kita akan bentuk yang satunya lagi. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Nih, ya kan. Nah, ini sesuaiin aja teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, jadi sesuaiin aja. Ini kan lubangnya kecil nih saya bikin. Nah, teman-teman bisa besarin aja nih nanti di ini. Nanti kita kupas di sini apa, kita gunting atau kita sobek lagi ya untuk memasukkan matanya. Dan matanya ini juga saya akan potong ya. Jadi itu kita akan potong kira-kira 1 sentian mungkin ya. Ya, betul. Jadi kita akan potong kira-kira 1 sentian, teman-teman. Ya, teman-teman ikuti aja, ikuti juga ya. Kalau enggak ya terserah teman-teman mau kayak gimana, bagusnya enaknya. Nah, ini ya kira-kira 1 sentian kita potong. Oke, ini kita setelah potong dua-duanya ya. Nah, ini untuk mata nanti kita balut semua menggunakan lakban. Nah, ini segini teman-teman sedang. Ini nanti tinggal potong aja ininya. Oke teman-teman, ini setelah saya pasang matanya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita pasang menggunakan lem G teman-teman. Nih ya. Ini menggunakan lem G dipasangnya. Oke. Untuk bagian mata kita udah pasang. Nah, sekarang kita pasang bagian dagu bawah ya. Ini sebenarnya bagian gusi dalam ya. Nah, ini dipasang seperti ini teman-teman ya. Kipas coakan ini ya. Dipasang sini, kita menggunakan lem G langsung. Sekarang kita akan aplikasikan lem G ya. Jadi udah mulai beraksi dengan menggunakan lem G. Oke, kita lem dulu. Oke, guys, setelah pemasangan rahang ini ya, waduh,
Ini udah aku kumpulin semua, tinggal kita rakit aja. Ini kita pinggirin dulu ya. Kita akan rakit dulu supaya nanti teman-teman tinggal pasang-pasang aja. Ini seperti ini. Ini adalah mahkota bagian atas ya, bagian tengah ya. Teman-teman tahu ya, nanti kita rakit dulu. Ini untuk bagian depannya mahkota ya. Untuk gigi. Ini juga untuk gigi taringnya bagian bawah untuk ke atas. Ya, ini untuk bulu sampingnya bagian pipi. Ya. Oke. Ini ada kuping ya. Dua. Ini untuk mahkota tengahnya nanti bagian tengah atas. Ini untuk giginya ada tiga juga, nanti kita rangkap. Oke, kita akan rakit satu per satu. Nah, ini sudah dipasang mahkota atasnya ini. Nah, untuk lakban kertasnya kita bisa lepas ya, dan kita bisa kencangkan dengan menggunakan lem super ya. Ini sebagian udah saya lepas, nanti tinggal bagian hidung saya lepas semua ya. Jika kurang kuat, teman-teman bisa tambal-tambalkan sendiri ya, atau diperbagus ya, atau dimodifikasi ya biar lebih kuat lagi. Oke, nanti kita lepas lakban kertasnya. Kita akan lanjut pemasangan untuk mahkotanya. Oke, ini lakban yang di hidung udah saya lepas. Sekarang sudah pasang mahkotanya guys ya. Nih, pas mahkotanya sudah dipasang. Oh, begini bentuknya sudah mulai terbentuk. Oke, sekarang kita akan pasang pinggirannya guys. Sekarang kita akan pasang giginya guys.
Nah, kalau udah pasang gigi, udah mulai terbentuk ya guys ya. Sudah mulai terlihat ya guys ya. Kita pasang kuping, lalu nanti kita pasang rambut. Nah, nanti ini setelah kita pasang semua, kita akan balurin semua dengan lem super ini ya. Jadi agar lebih kuat teman-teman, itu tipsnya. Jadi ini benar-benar seperti kayu nantinya. Nah, baru kita akan lakukan pengecetan. Oke? Jangan lupa ya, ikutin terus videonya supaya kalian paham ya bagaimana cara merakitnya atau bagaimana ide-ide yang akan ditimbulkan ketika sudah merakit ini ya. Oke, jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe. Akan ada video-video menarik lainnya untuk membuat sesuatu ya, dan saya akan kasih linknya untuk kalian download dan bisa kalian ikutin. Oke teman-teman, ini setelah kita baluri semua dengan lem, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ratakan semua, kita olesi dengan lem super ya, atau lem G di sini semua. Jadi sudah keras seperti kayu teman-teman. Jadi ini kalau kena air pun akan kuat, apalagi nanti ditambah dengan kita tuangkan cat ya, dicat di sini ya. Nah, ini seperti ini ya penampakan dalamnya. Oke, nanti kita akan lakukan pengecetan dulu, habis itu kita akan pasang rambutnya. Oke, beserta selongsong untuk di atasnya. Nah, untuk selongsong di atasnya, untuk ukuran kepala tinggal sesuaikan aja teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini selongsong atasnya untuk nanti tempat dudukan rambutnya. Di sini kita akan pasang rambutnya ya. Nah, rambutnya itu akan menggunakan tali rafia ya, atau tali plastik. Nah, selongsong atasnya seperti ini, nanti kita akan pasang. Nah ya, jadi nanti bisa dibongkar pasang ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan pengecetan dulu teman-temannya supaya teman-teman lebih mantap. Oke, terima kasih yang udah nyaksiin terus ya. Jangan lupa subscribe dan bantu channel ini agar terus berkarya. Oke, kita akan lakukan pengecetan. Oke, sekarang kita akan lakukan pengecetan, tapi pengecetan dasar dulu ya. Oke, pakai cat warna hitam ya. Oke,
Oke teman-teman, ini adalah karton untuk pembuatan lidah apinya teman-teman ya. Ini adalah karton untuk pembuatan lidah apinya. Ini udah saya ukur ya. Jadi nanti tinggal desain aja. Nah nanti untuk alasnya akan saya kombinasikan dengan kain parasit ya, atau kain layang-layang yang kalian tahu ya, kalau misalkan di daerah Bali ada buat kain layang-layang. Ini namanya kalau saya sebut kain parasit karena dia licin ya. Nah, nanti akan dikombinasikan dasarnya dengan warna merah ini. Lalu nanti di atasnya akan dikasih karton sebagai lidahnya ya. Dan ini nanti juga akan diwarnai dengan warna api atau warna emas ya. Ya, dimana identik dengan topeng leak itu sendiri ya. Oke, saya akan desain dulu. Saksikan terus videonya. Let's go. Oke, sekarang kita akan pembuatan rambutnya guys ya. Ini rambutnya menggunakan terapia ya. Oke, dan terapianya nanti kita potong-potong seperti rambut ya, untuk mempercepat waktu dan kalian gak bosan nunggunya. Nah, hasilnya akan seperti ini guys. Nah, hasilnya akan seperti ini guys. Nah ini udah aku potong-potong semua ya. Nah ini panjangnya perkiraan 1,5 meter kak. Ya ini panjangnya 1,5 meter menyesuaikan ukuran bocil. Nih perkiraan segini teman-temannya tuh. Jadi teman-teman perkirain aja mau bikin berapa banyak ya, terserah teman-teman. Oke, kita akan rakitnya untuk rambut. Oke. Sekarang kita akan membentuk rambutnya guys ya. Jadi ini serongsongnya, nanti saya akan lapisi dengan kain ya, kain parasit ini, kain seadanya ya. Terserah teman-teman mau kreasi seperti apa, yang penting dia bisa membentuk rambut ya. Nah ini seperti ini, nanti rambutnya saya jahit di sini ya, saya tempel-tempel di sini. Oke, untuk prosesnya mungkin karena terlalu lama, nanti teman-teman tinggal terima jadinya aja ya. Nanti intinya ini kita pasang rambut di sini ya. Ya, nanti kreasi teman-teman masing-masing, intinya bagaimana biar bisa menjadi rambut ya, tidak berpatokan seperti apa yang saya lakukan ya. Oke, saya akan pasang dulu ya. Ini teman-teman jadinya setelah kita pasang rambutnya ya. Nih. Saya menggunakan lem di sini ya, menggunakan lem ini. Panjang ya teman-teman. Kita tinggal hias di sini, kasih mahkota lagi ya, dikasih mahkota agar lebih pantas. Oke, kita lanjut, kita selesaikan misi ini. Oke, ini sekarang kita akan pembentukan untuk tangannya ya. Ini menggunakan sarung tangan biasa teman-teman. Jadi tadi saya cari warna putih yang gak ada, dapetnya hitam. Nah ini ya. Nah, untuk kukunya teman-teman bisa pakai sedotan, sedotan apa aja ya, atau sedotan yang lebih besar dari ini bagus, karena ini adanya cuma sedotan kecil. Jadi kita akan gunting-gunting dan membentuk, kita lem membentuk kuku ya. Oke, mudah-mudahan mirip dan mudah-mudahan bagus hasilnya ya. Oke, langsung kita proses untuk pembuatan kuku leak.
mencari sebelum tidak punya. Oh, kau diwang punya apa gitu? Oh, ini tadi bisa kasih rekanan-rekanan dulu. Apa? Aduh, itu. Kemudian anak kebuka jahit banding usah kasih dini di rumah wakil ini. Apa ini kebuan jahit ini? Oke teman-teman, jadi terima kasih yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, sampai jadinya tapel leak ini ya. Jadi buat kalian yang ingin buat tapel seperti ini, silakan kalian komen aja. Nanti passwordnya saya akan kirimkan melalui WhatsApp atau email yang kalian kirim lewat komentar. Jadi kalian yang pengen bikin mirip seperti ini, kalian bisa komentar di kolom komentar untuk bisa mendapatkan password pola leak ini ya. Ini sangat sederhana teman-teman. Jadi kalian yang mau ngikutin seperti yang saya bikin ya, kalian tinggal komentar aja, karena saya tidak share secara umum. Karena siapa aja yang pengen buat, silakan bisa komentar untuk minta passwordnya. Nanti saya akan kirimkan passwordnya melalui email atau WhatsApp yang kalian cantumkan. Oke? Jadi semua karya itu butuh proses dan kesabaran, tidak ada yang instan. Intinya semua orang bisa beli, tapi untuk berkarya itu memiliki kepuasan tersendiri. Oke? Salam sukses selalu untuk kita semua ya. Salam Aincrab, salam kreativitas anak bangsa, salam Indonesia. Terima kasih.